Mitsubishi Earthbender, Expander Turbo, Expander Hot Wheels, ya itu adalah sebutan untuk Expander kami. Ya, jadi kita akan bahasnya dalam 10 menit. Yo, what's up guys, welcome back with me. And ya, ini hari Minggu, jadi yang lain lagi pada di luar, lagi sama keluarga. And we are here. Okay, jadi di belakang kita udah ada si Expander. Ya mungkin kalian, bagi kalian yang baru kenal mobil ini setelah jadi Saber atau mungkin setelah kemarin Hot Wheels, sebenarnya dari awalnya gimana sih perjalanan mobil ini nih? Ya, okay, langsung kita akan bahas mobil ini dalam 10 menit. Jadi semua cuplikan-cuplikan yang pernah gue taking dari mobil ini akan kita masukkan dalam video kali ini. Okay, dan sebelumnya untuk kalian yang baru berkunjung di channel kita, boleh di subscribe dulu, bantu di subscribe, di komen, dan di like juga videonya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan video-video seperti ini, dan komentar kalian itu adalah masukan juga buat kita semua. Okay, dan kalian, bagi kalian yang mau beli baju seperti ini, itu ada di Instagram Earth Industry. Dan kalian jika ingin body kitnya seperti ini kemarin dengan Expander kita, itu ada di earth.saber. Dan kalian jika ingin tidak ketinggalan tentang updatean-updatean mobil-mobil dari kita, kita kerjaan apa aja, ada di at Earth Auto Concept. Jadi kalau kalian juga nggak mau ketinggalan info-info tentang detailing mobil, ada di at Earth Premium. Dan jika kalian ingin belanja-belanja, ingin mencari barang-barang untuk modifikasi mobil kalian, ada di Earth Garage and Store. Okay, jadi kita langsung aja ke mobil ya. Gimana perjalanan Expander kita selama 10 menit? Ya, jadi pertama kita menggunakan body kit dari Earth version 1 dengan livery Advan. Ya, selang berapa lama kita menggunakan version 2 dan menggunakan ESC coilover untuk sistem kaki-kakinya, jadi sudah tidak pakai airsas lagi. Sesudahnya kita ingin mendevelop lagi dengan menciptakan knalpot untuk si Expander ini yang bersifat bolt-on, yang kita sebut dengan Thunder Muffler. Lalu kita mendevelop juga seperti spoiler, lalu kita menciptakan splitter untuk di body kit ini, dan akhirnya kita ingin menaikkan bagian kaki-kaki, yaitu dengan memasang BBK 6 pot dari Brembo. Ya, setelah itu kita ingin mencoba menjadi the first untuk di Expander ini. Dan kita memutuskan untuk jadi the first Expander biggest rim. Oke, jadi ini kita pakai ring 22 di Expander.
Ya, dan kemudian kita tidak cukup sampai situ. Kita juga merasa sebenarnya kita udah ada kepikiran dari lama untuk menggunakan turbo pada mesin expander ini. Jadi mesin expander kita nggak diganti, kita pakai mesin yang sama dan kita turbokan. Ya, jadi kita belum cukup puas untuk menjadi tuner dengan dua versi body kit dan kita akhirnya menciptakan expander Saber full body kits. Ya, so jadi itu expander kita selama 10 menit. Sorry, ini gue sendiri. Kenapa gak ada yang lain? Mungkin ada yang ngangen sama Bang Abdel, ngangen sama Alvin, ngangen sama Yohan. Ya, ini gue lagi sendiri banget. Sorry, karena gue juga sore ada urusan keluarga. Dan sekarang mereka siang yang ada urusan keluarga. Jadi, ini gue taking sendiri. Karena mereka juga ada yang harus dikerjakan. Jadi, kalau untuk bagian mengedit-mengedit, itu kerjaan saya. Jadi, kalau ada editan-editan yang aneh, yang ngacau nyeleneh, marahnya ke saya ya, jadi yang lain. Oke, jadi mungkin itu aja tentang hari ini. Semoga hari Minggu kalian tetap bahagia ya. Stay tune terus di channel kita. Gimana videonya? Tinggalkan like ya di bawah, subscribe juga jangan lupa. Oke, thank you for watching. And see you in the next video.